Wow, apakah kau mendapatkan coklat Twix? Kat, kau kurang beruntung. Ayo kita buka dengan cepat. Ah, selesai. Apa yang kamu lakukan? Aduh. Bagaimana dengan kamu? Saya punya ide. Ini adalah ideku. Bagaimana kalau kamu suka itu? Jangan kamu takut. Saya hanya perlu memotong Twix ini menjadi potongan kecil. Kat, kami takut. Hentikanlah. Itu dia. Hanya ada satu bagian terakhir yang tersisa. Itu saja. Dan aku sudah selesai. Sekarang bisakah kita ke bagian makanannya? Kelihatan lezat. Dan saya tidak peduli. Semuanya sangat enak, Kat. Ini sangat enak. Aku tidak bisa menahannya. Ini sangat enak. Aku selesai. Dan sekarang ini adalah giranku. Aku punya banyak 10 Twix di sini. Betapa kerennya ada 2 batang di dalamnya. Berarti ada 20 coklat. Sangat enak. Sangat luar biasa. Saya sudah selesai dengan satu. Saya punya ide di sini. Saya akan membutuhkan botol bayi dengan susu panas di dalamnya. Aduh. Dan apa yang sangat paling enak dari sini? Lihat itu. Aku akan melarutkan semua batang dalam coklat. Ini susu coklat ini akan menjadi sangat lezat. Oke, ini adalah giliranku mulai. Saya punya ide. Tapi bagaimana kamu menyelesaikan semuanya? Aku baru saja menyelesaikan renovasi sekolah. Twix ini mengingatkanku pada batu bata untuk bangun rumah. Aku ingin membangun blok apartemen Twixku sendiri. Aku menggunakan Nutella sebagai semen dan voila, menaraku hampir jadi. Lihatlah. Dan menggabungkan Twix ini bersama dan bangunanku hampir jadi. Dan ya, sekarang menaraku hampir jadi dan taruh taks terakhir di atasnya. Mengapa kita tidak mencicipinya? Tentu saja. Tidak, jatuh. Saya jatuh. Saya masih hidup. Tapi percobaan Twixku gagal karena aku sangat menyukai makanan ini. Saya tahu apa yang harus aku lakukan. Wah, kamu punya mata selai jeruk. Saya harus mengulangi sekali lagi. Saya panggil itu. Kak, saya harus makan itu. Ini, apa yang aku lakukan? Ini sangat seru dan sangat enak. Saya punya ide. Ya, kita akan mencobanya. Tapi bagaimana aku bisa meninggalkannya tanpa lelucon? Tidak. Apa, Mia? Apa itu matamu? Keluarkan. Sangat menarik. Tidak, itu mata. Mataku sangat enak. Oke, giliranmu sekarang. Ya, jadi ini saya akan makan 10 mata selai jeruk dan aku akan makan semuanya. Aku akan memakannya sendiri. Dan aku akan makan semuanya 100 mata selai sekaligus. Apakah saya bisa minta satu? Tolonglah. Tidak. Bagaimana dengan aku? Langsunglah. Saya sudah selesai. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di bojaku? Aku tidak pernah melihat begitu banyak Pringles. Oke. Kat tidak beruntung lagi. Dia punya bayi kecil. Tapi aku punya ide. Aku bisa memakannya dengan pinset dan kaca pembesar. Sekarang kita akan melihat chip melalui kaca pembesar. Kemudian mengambilnya dengan pinset. Itu dia. Bahkan rempah-rempah kecil saja sudah lezat. Tapi masih kurang. Aku berikutnya. Aku punya sekantong penuh Pringles. Hanya saja aku harus membukanya terlebih dahulu. Ini akan sulit. Saya punya gergaji di sini. Saya punya ide. Buka toples ini dengan gergaji. Selesai. Apakah kau melihatnya sangat keren? Tidak, saya akan makan semuanya. Enak sekali. Semuanya sangat oke. Dan dia pantas mendapatkan itu. Ayolah, ini adalah giliranku untuk makan semua packnya. Sangat enak.
dan sangat... Jennifer, kamu harus hati-hati. Kamu akan menyakiti gadis dengan pringlesmu. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Ini sangat enak. Apakah ini game baru? Oke, aku tahu apa harus lakukan. Ow! Dan aku akan menghancurkan pringles dengan rokok. Sentuhan yang bagus. Ya, aku melakukannya. Oh, aku tidak bisa bergerak. Iuh, apakah itu brokoli? Itu mengerikan, Jennifer. Kamu beruntung hanya mendapatkan satu biji. Tapi apa yang kamu lakukan dengan biji itu? Rasanya tidak enak. Tapi tunggu, saya punya ide. Mengapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Kamu hanya perlu menanam benih di dalam pot berisi air dan selesai. Yang terpenting adalah menggali lubang yang lebih dalam. Aku rasa lubangnya cukup dalam, Jennifer. Ayo kita mulai menanam. Ini hanya sedikit menunggu, Mia. Saya tidak mau untuk makan ini. Mia, ayo kamu harus coba. Terakhir saya coba itu di rumah nenek saya dan... Tidak. Ini... saya tidak suka. Saya hanya punya satu brokoli dan sangat sabar. Saya punya ide. Aku akan menaruh rasa brokoli yang menjijikan ini ke dalam Coca-Cola. Saya perlu itu untuk benihku. Apakah ada semacam suplemen pertumbuhan di dalamnya? Mengapa menjadi sangat besar? Apakah itu brokoli? Jennifer, kau harus makan itu. Oh tidak, sepertinya aku benar-benar harus... sih sangat tidak enak dan sangat tidak mau. Saya selesai. Apakah kau makan semuanya, brokoli? Kate? Tidak. Tapi saya punya ide. Teman-teman, ada diskon untuk tas tangan. Oke, jadi kita mengalihkan perhatian mereka dan sekarang kita bisa makannya. Dia membuang semua brokolinya. Saya tahu apa yang harus aku lakukan. Ayo kita tangkap semua brokolinya. Jadi dia harus makan semuanya. Hey Kate. Saya yakin ini punya kamu semua. Apa? Baiklah. Saya akan makan semuanya. Tantangan adalah tantangan. What? Wah, itu Skittles. Kate, kamu punya satu lagi. Ya, setidaknya sesuatu. Apa yang kamu ketertawakan? Aku akan menggunakan keajaiban Photoshop untuk memperbesarnya. Rahanmu akan jatuh. Seperti ini. Kau lihat itu? Bagaimana kamu suka Skittles sekarang? Saya akan memakannya sekarang. Skittles sangat besar. Rasanya jauh lebih enak dari Skittles yang kecil. Sangat enak. Di sini adalah ukuranku. Mia, kamu berikutnya? Ya, aku punya ide. Aku akan membalik piring ini dan menangkapnya dengan mulutku. Itu tidak berhasil. Usaha yang bagus, Mia, Jennifer. Sekarang giliranmu. Aku rasa Jennifer tidak akan keberatan jika aku mengambil beberapa batang permennya. Saya akan mengambil sedikit. Tidak, ini punyaku. Ayo kita mulai dengan kuning. Tidak. Mungkin saya tahu apa harus dilakukan. Saya akan mengambil semuanya Skittles dengan bola. Saya akan mengambil satu. Ini yang ini. Saya akan buka ini. Dan saya punya yang orange. Saya berarti harus makan yang orange. Sangat enak dan luar biasa. Saya selesai dengan orange. Dan ini adalah giliranku. Saya penasaran apa yang dalamnya ya. Wow, saya punya Skittles yang sangat besar. Sangat enak. Saya sangat beruntung. Wow, di dalamnya pun ada Skittles juga. Apakah kamu mau berbagi? Aku? Dengan aku? Ini sangat cukup buat semuanya. Wow, Mia, kamu dapatkan jackpot? Iya. Dan apakah kamu berbagi dengan temanmu? Iya, tentu saja. Apakah kamu menyukai video kita? Jangan lupa klik like dan subscribe di channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.